hasil dari 9 kuadrat kurangi 5 kuadrat tambah 3 kuadrat. 9 kuadrat berapa nih? 8 kurangi 5 tambah 5. Nah, 8 1 10. 1 kurangi 5 enggak bisa. Nah, ini jadi 7 kurangi 2 5 tambah 9 15 ini. Nah, ya hasilnya 6. 5 jawabannya yang D. Ini juga gampang, kurang dari semenit bisa dikerjakan.